Berarti kalau orang low atau hipo itu butuh makan, butuh gula, yang boleh dia makan atau aman dia makan apa contohnya? Berarti kalau orang low atau hipo itu butuh makan, butuh gula, yang boleh dia makan atau aman dia makan apa contohnya? Singkong, ubi, kan singkong, ubi jalar, singkong, jagung, kentang, gitu loh. Nasi boleh, tapi cari nasi yang ada seratnya. Kalau nggak ketemu nasi yang ada seratnya, gampang. Anda campurkan biji-bijian di situ. Atau Anda campurkan rempah-rempah di dalam nasinya, kayak nasi liwet itu loh. Tapi jangan pakai santan. Itu aman. Jadi akhirnya apa? Dia makannya sedikit, masih ada serat, gulanya nggak naik, stabil. Powernya dia dapat, tapi gulanya nggak naik. Seperti halnya ketika dia makan banyak atau terigu-terigu atau yang nasi-nasi atau lagi gula pasir. Jadi makanya Anda bayangkan orang yang low, badannya aslinya low, tiba-tiba dia makan nasi pakai gorengan, minum es teh manis atau teh manis, zus naik dia. Nggak ada serat kan? Itu ilmunya sebenarnya. Makanya bahasanya itu you don't have to eat less. Anda tidak perlu mengurangi makan, tapi makanlah yang benar sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, aman. Ya, maka dalam Islam saya pribadi tidak terlalu mengagung-agungkan atau mau apa mengajarkan pola diet asal kita